Oke, so guys, kembali lagi bersama saya Roni di channel Roni Menang 221, dan kali ini aku bakalan coba mainin game Cyberpunk, coy. Cyberpunk 2077. Dan kali ini aku bakalan main game itu, tapi enggak itu ya, enggak part-part gitu ya. Cuman main sekali aja. Kalau aku senang, aku lanjutin. Dan game ini lagi rame-ramenya, coy. Dan game ini ada di PS5, coy. Kalau kalian coba mau mainin, kalian bisa mainin di Android, tapi kayaknya belum dibuat deh. So, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan bantu aku menuju 10.000 subscriber, coy. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya, jadilah penonton terbaikku, bro. Oke. So, kalian tonton videonya, semoga kalian terhibur. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke, guys, selamat datang di game Cyberpunk 2077, coy. Kalian pasti udah tahu, kan, lihat youtuber-youtuber luar udah main game ini, dan yang pasti Erpan udah main game ini juga. Dan kalian kalau mau coba, kalian bisa beli PS5, coy. Dan kalian bisa main di Android, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Kalian bisa cek di YouTube, boleh. Oke. Oke, pertama-tama kita naik mobil ya. Naik mobil, dan mobilnya ini ya pasti mobil masa depan, coy. Kalian kalau nggak tahu game Cyberpunk, inilah game di masa depan, coy. Kalian tahu sendirilah kalau 2077 itu masa depan, coy. Mungkin kita udah tua ya, bagi yang lahir 2001 atau 2000-an. Dan game ini di tahun 69 dia udah membantai Erpan, coy. Erpan kan makhluk emas. Oke. Plus lemah bas-bas. Enggak penting, kita masuk ke mobilnya, coy. Nah. Dan bisa kita lihat sendiri ya, grafiknya itu bagus banget, coy. Dari mobilnya gitu kan. Wow. Ya namanya juga Cyberpunk gitu kan. Kalau nggak bagus sih kan jelek jadinya. Ini game ini mirip kayak GTA ya, GTA 5 mungkin. Oke, kita disuruh turun sama ini orang. Oke, kita disuruh turun ya sama ini orang. Kita disuruh apa enggak lah? Kita ditodongin sama pistol, atau kita mau ditembak, atau kita mau di apa, coy? Atau kita mau disandra? Kalian bisa komen di bawah, coy. Oke, teman-teman, kita ini di garasi mobil. Wow, keren sih. Bisa gitu ya. Oke, di sini ada mobil polisi ya, dan dia di polisi, coy. Oke, kita ditangkap polisi. Kayaknya kita ditangkap polisi. Oke. Ini apa sih, anjir, nggak jelas. Tahu-tahu ditangkap polisi, naik mobil, masalahnya apa, coy? Aku nggak tahu, woy. Atau ke jalan ceritanya seperti itu kah? I don't know. Kalian bisa komen di bawah bagi yang tahu, dan bagi yang pernah main game Cyberpunk, kalian komen di bawah, coy. Dan bagi yang belum pernah main, kalian dipegang gak usah main, coy, karena berat, coy. Oke, ini kita di nggak tahu diapain. Dan di sini dia ngomong ya. Bagi yang paham bahasa Inggris, kalian bisa translatein sendiri. Bahasa Inggrisku agak kurang, coy. Jadi kalian bisa baca sendiri, dan kalian bisa stop videonya, coy. Kalian bisa lihat kan, muka mereka kan udah kayak robot, coy. Namanya juga tahun 2077, coy. Ya nggak mungkin lah kalau nggak jadi robot kayak gini kan. Gayanya juga gaya udah gaya keren, tapi kok kostum polisinya kayak masih sama aja deh. Nggak ada yang berubah gitu kan. Oke, kini ini mau diapain? Aku nggak tahu ya, I don't know ya. Oke, di sini dia mau ngomong-ngomong kayak gitu, kalian bisa translate sendiri. Aku nggak ngerti ya. Aku ngerti sih, tapi aku bisa jelasin ke kalian, coy. Dan kita di sini ditangkap sih. Mungkin kita ini penjahat mungkin ya. Dan kita ini mau diapain, coy? Wah,
kita dipukul coy, dan tahu-tahu kita di sini coy. Mungkin kita tadi baru itu ya pemulaan. Oke, di sini kalian bisa lihat coy, kotanya bagus banget dan grafiknya lumayan sih bagus. Enggak sebagus RTX coy. Oke, di sini dibilang you know get the body and so what? I'm some double. Jadi gini kan. Oke, dia mau ngapain? Aku tidak tahu. Dan di sini ada Upin dan Ipin. Kalian bisa lihat kepala botak dua. Kalau nggak bisa disebut Upin Ipin, dia tuyul. Oke, di sini ada Upin Ipin. Upin Ipin mau ngomong apa? Dan can you Ipin ini fine and with Christian the Stiker. So no problem with it. So can we get started? Show me what you got. No edit. Kalian bisa baca sendiri ya. Petombok kita. Oke, di sini dia ngajak kita gelut. Oke. Okay. Wah, okay. Udah. Ini kalau di sinetron ini bisa dikasih snapback. Aku mukul ini. Eh, kalian curang ya, bodoh. Kalian setelah dua coy. Ambil bodoh, kalah lemah payah, lemah sampah, kalah sama satu orang. Eh, Upin Ipin mau ngalahin kita coy, mana mungkin bisa menang coy. Dan kita dialihkan ke lain coy, ke kota. Dan kalian bisa lihat kotanya udah maju banget coy. Kalian bisa lihat udah keren banget. Kalau di Indonesia udah kayak gini udah sih. Kalian bisa lagi ngomong aku coy. Mungkin jadi negara terkaya di dunia coy. Wah, di sini ada loli ya. Widih, keren coy. Kotanya keren ya. Kapan nih Indonesia kayak gini ya? Ini kayaknya di Jepang deh. Apa di Amerika? Aku nggak tahu coy. Kalian bisa komen di bawah. Dan kita dialahin ke gatau ini orang-orang ngapain. Dan kita diajak main volley coy. Dan kita pukul. Oh, mereka mungkin mau gelut kita ya. Oke, di sini kita disuruh jalan. Oke, jalan. Mereka kayaknya kayak bajunya pang semua ya. Ya namanya juga cyber pang ini. Kenapa pang cuy? Dan mereka kayak robot semua. Ya. Ini cowok apa cewek sih? Ini cewek deh. Oke, gini disuruh masuk ke dalam. Enggak tahu ini apa. Kita masuk aja coy. Kalian bisa nonton aja. Wow, ini kayaknya itu ya tempat minum-minum gitu ya. Tempat party kan. Kalian gak boleh kesini coy. Kalian jangan jadi anak nakal. Jadilah anak baik dan nurut kepada orang tua coy. Jangan jadi anak broken home coy. Oke, di sini kita disuruh ngapain? Dan di sini kita bisa take orang depan ini. Kayaknya kita harus ke depan ini. Oke, katanya. Oke, ini menjelaskan sesuatu. Seperti yang gue bilang tadi, kalian bisa nggak bisa baca. Kalian bisa translating sendiri ke bahasa Indonesia coy. Dan di sini kita naik mobil ya. Kalian bisa melihat mobilnya bagus banget. Dan udah tahun 2077 kok mobilnya masih ada ban, nggak terbang gitu kan? Kalau di negara aku terbang coy, karena aku ini Mars coy, negara Mars. Aku ini adanya Erpan coy. Oke, kita disuruh apa ini sama nih orang? Dia telepon-teleponan. Wih, kok rambutnya gitu semua gitu? Ini kan orang yang pertama kali ketemu kita tadi kan, yang nodong kita pakai pistol. Can't help yourself, you know. Kalian bisa lihat di depan ada orang juga coy. Like most of the Wales boys.
really starting to wear on me. Darah kita pula yang di atas ya. More I tell her everything's okay. Dan di kanan itu ada peta, kalian like bisa lihat sendiri, dan ini mirip GTA 5 sih. Enggak ada bedanya, tapi lebih bagus ini coy, pastinya itu buat. Dan kata orang-orang banyak kesalahan ya di game ini, tapi bodo amat, yang penting bagus coy dan enak dimainin. Oke, dan btw aku ini misi ya, bukan main-main biasa ya. Oke, kita disuruh ngikutin dia. Oke, kita ikutin coy, mau diapain kita coy, apakah kita mau di bawa ke markasnya dia atau apa coy? Kalian bisa komen di bawah coy. Oke, kita diajak turun ke bawah. Tulisannya juga bagus ya. Judulnya aja udah bagus. Oke, di sini ada kayak apakah itu CCTV di zaman sini atau bukan? Ini kayak dunia game ya. Ya emang dunia game, maksudnya tuh dunia apa ya gitu. Is that supposed to sound familiar? Udah kayak dunia permainan gimana gitu ya. Yo, Dex. Kayaknya ini robot semua deh. Kalian bisa lihat matanya kan, matanya kedip-kedip tuh coy. Ini yang depan ini robot kayaknya. Kita ini juga robot kayaknya. Kenapa coy dengan dia? Kayak gini disuruh ngikutin orang Jarjit ini ya. Kita panggil aja Jarjit ya. Kita diikutin Jarjit. Jarjit mau kemana ini coy? Jarjit aja ya. Kayak Jarjit kok jalannya kayak ketam, kayak kepiting. Kayak disuruh duduk. Kita duduk. Wah, dia senyum coy. Kenapa dia senyum? Apakah dia gay? Stop coy, stop. Stop man. I'm not gay. I don't know gay coy. Rogue was lining up jobs when Dex was still shitting in diapers. Oke, dia mau ngomong apa gitu. Widih, ceweknya udah kayak cowok aja ya. Kayaknya enggak ada cowok cantik kayak di sini ya. Kayak gini semua anjir. Ini cantik deh. Oke, dia mau ngasih apa coy? Aku gak tahu dia mau ngasih apa. Dia ngasih minuman mungkin. Masa robot minum sih? Oke, dia ngasih minuman. Benar coy. Bayangkan robot minum, apakah mereka ini robot atau manusia? Dan kalian bisa komen di bawah coy. Dan aku masih bingung ini jalan ceritanya kayak gimana. Tolong jelasin aku coy. Oke, disuruh milih. Oke, aku memilih yang bawah dulu. Bodo amat salah apa enggak. Yang penting aku tahu artinya coy. Dan seperti biasa ya, bagi yang gak ngerti artinya, kalian bisa translate sendiri. Katanya kalian paham bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris, kalian terjun sendiri lah. Oke, di sini kita naik mobil lagi, kita ngikutin Jarjit. Jarjit ini kayaknya robot juga deh. Kalian bisa lihat kan badannya dia itu kayak ada robot lah, kayak robot lah. Ya mungkin ini kemajuan teknologi ya, jadi serba robot semua cuy. Mobilnya aja jalan sendiri mungkin. Oke, kenapa ini coy? Kita kecelakaan kah? Enggak coy, memang jalanan di sini coy. Kukira kita kecelakaan terus jatuh ke bawah coy. Ternyata enggak coy. Wah, kita tembak coy, semua orang-orang coy. Oke, kita tembak. Kita disuruh tembak ya. Btw ini udah jalan ya game. Oke, kita tembak. Kok pistolnya kayak gitu? Ini kalau nggak, oh ini, oh ya, keren-keren sih, keren sih. Ini kayak itu ya, Magnum ya. Kalau nggak Magnum, kayak shotgun sih. Kalian bisa lihat pelurunya peluru Magnum sih. Oke, gini tembak-tembak. Oke, tembak mobilnya aja ya, biar dia meledak ya. Keren sih, keren sih, sumpah sih keren sih. Keren-keren ini sih yang kucari, tembak-tembakan. Jangan
Ya ngomong-ngomong doang, bosan coy ngomong-ngomong doang. Ah. Oke, di sini kita masih dikejar sama banyak orang ya, banyak banget sih. Dan satu udah meledak mobilnya coy. Kita ledakin aja mobilnya kali ya. Oke. Okay. Asal kalian tahu ya, sensitivity-nya ini susah banget coy dikenalin coy. Oke, kayaknya kita mau mati deh. Udah merah-merah gitu kan. Apa coy, ini ngapa coy? Kiranya kayaknya robot juga deh. Electric coupling module. You said it was nothing serious when you said robot juga ya. Oke, kita masih punya Magnum kita coy. Dan kayaknya kita nggak mati ya tadi ya. Dan di sini ada orang lain juga coy. Kita bisa bilang Ma'il coy. Halo Ma'il, ngapain jendi lehernya kayak ada bolongan gitu ya. Oke, kita disuruh memperbaiki mesin kita ya, karena rusak gara-gara ditembak orang tadi. Oke, kita disuruh lepas. Oke, lepas dulu yang itu. Anyone ask your opinion? Wah, mobilnya keren banget ya. Wow. Okay. Wow, keren. Let's see what happens. It's like I was telling you. Wow, nyalainnya juga nggak pakai kunci lagi ya. Pakai tombol coy. Kalau pakai tombol sih enak orang curinya kali ya. Masuknya gimana ya kalau nggak pakai kunci? Double. Oke, kita sambungin ke apa ini nggak tahu. Oke, dinyalain. Dan di depan ada orang coy. Siapa itu coy? Mungkin itu Jadjit ya. Oh, polisi coy, ada polisi coy. Polisi gurun gak ya? Yang kayak cowboy. Ngapain nih coy? Kita tabrak ah. Mungkin dia mau nanyain kita apa gimana gitu. Don't you know you owe the sheriff a word when you pay his town a visit? To tell him what's brought you here. Ih, pengen kutonjok aja mukanya cuy, ngeselin coy, sumpah. Ngeselin banget, pengen kutonjok anjir. Ih, ini orang. Polisinya kayaknya itu juga ya, apa ya? Robot juga ya. Oke, kita tetap di jalan. Mobil kita ini kayaknya masih rusak deh. Wow. Kan tadi warnanya merah kok jadi warna putih gitu. Oke, kita mau kemana ini? Kita mau kemana? Kita mau ke sini aja kali ya. Kita ngikutin misi aja kali ya. Oke, di sini kalau yang di luar biasa aja ya. Kotanya itu loh yang bagus kalau malam-malam. Kan ini biasa aja tuh. Kayak kota aja biasanya kan. Dan keluar mobilnya juga agak gimana gitu kan. Kayaknya banyak bug deh di sini deh. Ada orang coy. Kita sneaky-sneaky ya. Kayaknya kita disuruh tembak deh. Oke, dia lagi minum. Dan di kebakaran kita tembak coy. Pam. Oke, dia mati coy. Itu orang goblok ya. Minum kebakar. Dan kita disuruh sneaky-sneaky ya di sini, enggak boleh barbar, kita disuruh. Dan kita ketahuan coy. Kita lebar bom aja. Jadi meninggal. Tapi coy. Ini banyak musuh di sini coy. Wow. Dari kita udah gitu ya. Oh, oke, keren sih, keren. Senjatanya juga udah keren ya. Senjatanya kayak laser gitu loh. Wow, darah gitu, kita ngisi darah ya. Wah, keren sih kalau kalian mau main-main aja coy. Seru sih, seru gamenya coy. Buat yang suka game Battle Royale, kalian bisa mainin game ini coy.
Wah, wadah, keren coy, keren banget. Kepalanya putus coy. Wah, keren, ngeri sih. Serem sih. Ini mirip game apa ya? Kayaknya game apa gitu kan, Call of Duty atau gimana gitu. Dan di sini ada biksu coy.